Kalian mau pulang ya? Iya. Aku duluan. Oke. Ayo pulang. Jangan pernah mengkhianatiku. Gak akan. Oke, sekarang kita pulang. Pulang. Lalu Arya? Lupa. Arya. Ini pasti hayalku saja. Kenapa hanya sebatas itu? Belum saatnya. Kapan? Aku sudah mulai lapar. Laparmu akan tergantikan dengan makanan yang lebih lezat. Aku ikut ya. Gak boleh ya. Kamu ngapain di sini, Pi? Saya cariin dari tadi. Kenapa, Pak? Ayo, ke ruangan kamu. Selamat, Epi. Tim kalian menang tender lagi. Saya bangga sama kamu, Pi. Setelah kamu kembali ke sini, banyak sekali tender yang kita menangkan. Terima kasih, Pak. Astaga, bau apa ini? Sudah 2 hari ini, Pak, ruangan kita bau. Sepertinya ada bangkai tikus yang terselip di atas. Oh, pantas. Baunya memang dari sana. Ya sudah, nanti biar dicari sama Bambang, si cleaning service kita. Sudah kau dapatkan wanita Kliwon itu. Sudah. Cepat ambil darahnya, atau kau akan membusuk. Lodin, ayo. Kamu dipanggil Pak Hendra. Losel, kok turun? Iya, aku mau ke Pak Sony dulu. Jangan keluar. Jangan, jangan bunuh aku. Aku mohon, jangan sakiti aku. Bagaimana? Apanya? Sensasinya. Nikmatkan mencabut nyawa seseorang. Nikmatkan saat mereka memohon ampun dan meminta belas kasihan. Lalu, kapan kau akan memberi aku makan makanan spesial itu? Kau lihat itu? Dia makanan spesialmu. Bagaimana kau tahu kalau dia spesial? Perawan dan juga Lucky. Kau suka Lucky, bukan? Kapan? Kau tahu kamar Arya? Di sana tempatnya. Oke, makasih. Mau apa kau kemari? Aku mencari seseorang.
Mau kemana kau? Urusan kita belum selesai. Mau apa kalian? Ini wilayah kami. Tidak sembarang setan boleh masuk. Aku hanya mencari seseorang. Tetap, harusnya kau izin padaku. Kau mau adu kekuatan denganku? Hah? Ayo, kita buktikan siapa yang lebih kuat. Baik, aku terima tantanganmu. Kalau aku menang, kalian tak boleh lagi mengusikku dimanapun aku berada. Kalau kau kalah, cepat angkat kaki dari sini. Coba lagi, garis iblis. Kurang ajar. Mana bisa kau menandingi kegesitanku? Oh, sakit. Aku hanya mencari seseorang yang sudah menghancurkan hidupku. Siapa namanya? Arya. Aryadi. Oh, yang kecelakaan mobil itu ya? Di sana tempatnya. Memang dia punya salah apa? Dia merampas kehidupanku. Kalau butuh bantuan, panggil saja namaku Serintil. Kunti Serintil. Hei! Apa? Kalau kau ketemu pocong tadi lagi, tolong jauhi. Kenapa? Dia gebetan aku. Whatever. Halo, Arya. Jangan, jangan dekati aku. Jangan. Kenapa, Arya? Aku cuma mau nengokin kamu. Pergi. Pergi kamu. Kok gitu sih, Ar? Padahal dulu aku berlari lari demi mencari suaramu dan yang lainnya meminta tolong. Sekarang aku kau usir. Jangan. Jangan bunuh aku. Aku gak akan bunuh kamu, Arya. Arya, kamu kenapa? Dia di sini. Siapa? Epi, dia setan. Dia bukan manusia. Jangan ngaco. Epi ada di rumahnya. Aku barusan mengantarnya pulang. Ayo, Pani, kita pergi. Bawa aku pulang. Tapi kamu belum sembuh. Aku gak mau di sini. Aku gak mau mati. Sudah kubilang kan, aku gak akan membunuhmu, Arya. Aku hanya akan membuatmu merasakan apa yang aku rasakan. Fanny, awas! Makanlah sayang, itu makananmu. Dasar wanita iblis. Kau dan teman-temanmu yang membuatku jadi iblis. Sekarang rasakan kemarahan iblis ini, Arya.